Jadi aku tuh lagi kena banget sama basreng, makanya aku mau bikin lagi basreng yang pernah aku bikin konten dan itu tembus 1,1 juta views. Di sini basrengnya tetap aku pakai Kataji karena menurut aku basreng dari Kataji ini enak banget, gak ngerti lagi itu enak banget beneran. Nah terus kalau diiris-iris kayak gini aku pakaiin terigu supaya nggak lengket. Nah abis itu aku siapin minyak yang udah panas, abis itu langsung dimasukin aja si basrengnya. Di sini aku mau pakai teknik 2 kali goreng supaya lebih kriuk dan tahan lama. Nah kalau misalnya kita ngegoreng 1 kali itu tuh bakalan tetap alot kayak gini, makanya kita harus goreng 2 kali supaya lebih kering. Tunggu sampai kecoklatan, kalau udah kecoklatan tinggal diangkat aja. Terus kalau misalkan udah diangkat, untuk bumbunya di sini aku pakai atom bulan, terus juga aida dan juga bawang bombay bubuk. Ini nih, aku pakai chili oil untuk di basreng yang sekarang. Kalian bisa dengar kriukannya? Tuh kan kriuk banget karena emang serenyah itu. Dan ini tuh gak keras sama sekali, jadi aman buat gigi aku yang sensitif ini. Terus aku tambahin chili oil 3 sendok dulu, terus aku tambahin lagi 2 sendok. Kalau kalian mau tambah pedas, kalian bisa tambahin chili oilnya. Terus aku masukin bumbu keringnya dan diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah kita masukin ke wadah kayak gini. Nih kalian bisa dengar kriukannya. Sumpah ini gak keras sama sekali. Kalian wajib coba. Bye bye.